enggak disampaikan, enggak dijelaskan hati. Biar mereka. Jadi waktu saya sama Niki tanggal 15 ada respon dengan Humas Pasir Tonga dan Wakapolres. Dia menyatakan status Niki adalah menjadi saksi. Ya. Nah, oleh karena itu kami berpegangan kepada Humas. Pernyataan Humas itu adalah perwakilan dari Kapolda, perwakilan dari Polda. Saya hanya menyampaikan proses hukum yang terjadi. Proses hukum yang harus dilalui di dalam proses hukum pidana itu adalah yang pertama adalah proses penyelidikan. Artinya seseorang dimintai keterangan atau diinterview. Setelah itu ada proses namanya proses penyidikan. Proses penyidikan itu adalah memanggil seseorang untuk diminta sebagai keterangan, sebagai saksi. Setelah itu dilakukan gelar dan seterusnya. Jadi semua itu harus ada gelarnya. Pertanyaan saya, apakah semua ini sudah terpenuhi? Bilang, itu biar diurus sama Irwasum dan Kadi Propam. Karena saya punya bukti, saya punya pegangan bahwa ada Niki tidak pernah dilakukan proses, diperiksa, tanda kutip. Saya tidak akan jelaskan itu menjadi, biar saya menjadi pegangannya Niki untuk membela diri. Terus tanggal 16 juga kan udah ada klarifikasi lagi kan setelah surat edaran KSK keluar ke kalian. Kan dari Polres Banten juga udah mengklarifikasi bahwa Nikita bukan tersangka gitu kan, gitu. Makanya banyak banget nih kejanggalannya, ini mau diluruskan. Bukan takut, nanti ada yang bilang, eh takut ya lapor perbang, gak ada takutnya gitu. Cuma ini mau meluruskan aja sesuai sama SOP-nya aja kalau mau meriksa orang gitu. Terkait pengurusan rumah sendiri mungkin sudah ada perbaikan atau? Ya, yang dirusak sih bukan barang yang mahal ya, tapi tetap aja maksudnya ya, mereka kan aparatur negara, harusnya kan mengayomi masyarakat gitu kan, kok malah ke rumah melakukan hal tersebut, mungkin mereka lalai karena mereka nggak tahu ada CCTV gitu. Iya, ya pokoknya balik lagi buat kalian yang mau proses hukum cepat, silakan lapor ke Polres Banten, nggak peduli domisili di mana, pokoknya kalau di sana pasti diurusin dengan cepat. Dan hal tersebut mungkin sudah ada Niki mempertanyakan hal tersebut juga ke Propam atau seperti apa? Ya iya dong, mereka aja bingung-bingung kok bisa cepet banget gitu. Orang, nih ya, Kiki the Potter itu sudah jadi tersangka di Polres Jakarta Selatan. Silahkan tanya. Dia aja gak ada penjemputan, gak ada penggeledahan, gak ada apa-apa kayak teroris gitu loh. Tapi kok ini nih, Nikita Mirzani, kok digituin? Jadi Niki juga memposting tentang ada driver atau siapa yang sempat dilakukan penyekapan ya, itu ada di postingan dan salah satu saya masukkan dalam bukti. Proses itu sekarang ada di Polres Jakarta Selatan. Nindi Ayunda bilang aja gitu. Itu juga Nindi Ayunda itu kan dilaporkan sama supir. Kenapa supir lama? Apa karena dia supir? Atau itu ada di Polres Jakarta Selatan itu. Jadi coba mau dipantau aja ya. Silakan ini kita mau buka-bukaan. Ya kan, itu kejahatan real loh, diduga ya kan. Ini cuma undang-undang ITE, gue enggak gebukin siapa, gue enggak nyekap siapa kok. Gue mau ditangkep. Gitu. Ya kayak pelaku teroris aja nih kita. Tanya ya pada ke sana deh. Terkait oknum-oknum yang mengintai mungkin seperti ada itu biar aja. Ada oknum-oknum itu saya nggak perlu sebutkan, nanti biar aja diproses oleh Irwasum, oleh Kadiv Propam ya, karena kita mengadunya kepada Irwasum, kepada Kapolri, kepada Kadiv Propam, kepada Kabakreskrim, termasuk Kadiv Hukum. Oke. Semua yang ada kita kirim surat. Pahami. Terima kasih. Dalam rangka mencari keadilan. Siap. Siap bang. Semangat. Terima kasih. Terima kasih.